berapa juta itu? Dari 35.000, 1 triliun, 1,6 dibagi 35.000 berapa? Berjenjang, Pak. Berapa? Karena kalau bicara 35.000 profesional, tidak ada jenjang di sini. Betul. Maksud saya, jangan bikin terminologi. Dulu nggak ada istilah ini. Jangan kami Bapak, ini udah lama saya mati. Bapak itu sudah. Satunya sudah. Bapak sudah tidak mau bermitra, tapi membuat kebodohan-kebodohan itu yang bikin kami marah. Bapak jangan bikin kami tambah marah. Itu aja, saya udah capek dulu Pak Sekjen dulu di situ. Tapi semakin Bapak mengelabui kami, situ kami marah gitu. Seolah-olah kami ini kalau Bapak anggap ini yang enggak lulus SD. Itu aja sebetulnya. Pak, kita ini sama-sama lulus SD, Pak. Sama dulu saya cerita sama birokrat, saya juga birokrat, paham betul saya. Istilah orang yang macam orang. Ini hati-hati, orang ini bisa kita bikin panjang. Bahwa sudah disahkan untuk 5 tahun. Kalau itu terjadi, Bapak melanggar undang-undang. Maksimal juga hanya sehat 6 bulan, 1 tahun. Betul betul bisa. Hati-hati apa? Ini bisa kita angkat. Kalau betul-betul ada sekali sampai per 5 tahun, tidak ada apa. Tidak ada, melanggar. Ya, bayangkan. Di kampung saya sendiri, masa tenaga pendampingnya saya nggak boleh kenal? Di kampung saya, di desa saya, di kabupaten, dengan juga teman-teman yang lain, yang ngono, di kampung saya sendiri. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sebenarnya Kementerian Desa ini ya, tiba-tiba kalau bicara anggaran sebenarnya, khususnya belanja modal itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Cuman yang menjadi persoalan kemitraannya itu yang tidak jaga. Jadi belanja ya, kalau saya itu nih belanja untuk bayar honor gaji, gitu. Khususnya katakanlah pendamping itu, dan itu yang memang dipertahankan dari situ. Nah, di sini yang tidak ada kemitraannya. Contoh ya Pak Jajang ya, coba bisa langsung sedikit ya. Bapak mengatakan ya, tenaga pendamping profesional 35.000, 1 triliun 576. Itu per orangnya totalnya berapa kira Pak? Bicara profesional. Silakan Pak, dijawab Pak. Berapa juta itu? Dari 35.000, 1 triliun, 1,6 dibagi 35.000 berapa? Berjenjang Pak. Berapa? Karena kalau bicara 35.000 profesional, tidak ada jenjang di sini. Betul. Maksud saya, jangan bikin terminologi. Dulu nggak ada istilah ini. Jangan kami Bapak, ini udah lama saya mati. Bapak itu sudah. Satu ini sudah. Bapak sudah tidak mau bermitra, tapi membuat kebodohan-kebodohan itu yang bikin kami marah. Bapak bilang berjenjang. Oke, silakan jenjangnya. Penjelasan profesional 35.000 orang, karena di sini ada kata profesional. Bicara profesional ada standar. Gitu? Kalau saya bagi 35.000 dengan 1,6 triliun hanya 45 juta satu orang. Oke, fine. 45 juta dibagi 12 bulan berapa? Kurang lebih sekitar di bawah 4 juta. Profesional apa? Bapak jangan bikin kami tambah mak, itu aja. Saya udah capek dulu Pak Sekjen dulu di situ. Tapi semakin Bapak mengelabui kami di situ, kami marah gitu loh. Seolah-olah kami ini kalau Bapak anggap ini yang enggak lulus SD. Itu aja sebetulnya. Bapak bikin profesional dulu, kan enggak ada kata profesional. Bagaimana Bapak profesional hanya ya toh bicara 3.000 sekian. Tolong dong, jangan ya toh, jangan seolah-olah Bapak mengelabui kami itu. Sebetulnya saya udah enggak peduli. Ya, kenapa enggak peduli? Ya memang di sini kok ya, yang lain-lain itu Bumdes 50, nggak ada nothing itu, makanya saya nggak pernah bicara soal Bumdes, bicara ini 1 miliar gitu loh. Tetapi mohon maaf, betul, saya sih, ya, Ibu Eksi tadi, di sini banyak pertanyaan memang di sini. Ya. Bayangkan Pak, ya, dulu kan saya bilang sama Sekja waktu dia, oke sekarang dengan struktur baru di badan, dulu Dirjen Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Terminologinya juga sebetulnya. Yang kedua, terminologi gaji juga tidak benar. Gaji itu adalah pegawai negeri tetap. Ya, sedangkan katakanlah pegawai tidak tetap lagi bukan gaji yang honor, ya kan? Jadi tolong juga Bapak jangan membuat kita ini membuat satu kata-kata
yang kita akhirnya seolah-olah dibodoh-bodohin. Itu aja sebetulnya, Pak. Udah tidak ada mitranya, tidak ada berpengertian, semakin hari Bapak udahlah, enggak perlu itu tuh, Pak. Tolong itu aja sebetulnya. Saya udah capek sebetulnya. Ya enggak tertarik sebenarnya, tapi ini apa kata profesional ya. Ya. Pak, kita ini sama-sama lulus SD, Pak. Ya. Sama-sama lulus SD, sama-sama birokrat. Saya juga birokrat. Paham betul saya. Ya, istilah ngono yang ngono yang ngocong ngono lah. Ya seperti bilang saya apa? Marah banget tadi itu Pak itu enggak. Kaget juga saya. Masih ada yang lebih keras, lebih marah dari Pak Jody Allen gitu loh. Ya mungkin dia udah menjaga untuk apa? Oke, itu ya itu satu. Dan saya akan tetap mendalami. Dan ini saya minta Pak Sekjen, dulu Anda di sini enggak pernah ada. Saya minta khusus katakan dari Sumatera Utara, kayak apa sih sistemnya? Yuk berjenjang berapa orang di dapil saya Sumatera Utara? Kok itu aja enggak Bapak? Tuh. Bapak lihat semua ya. Semua uraian kerja Bapak agak sedikit lebih terarah. Ya, BUMDES agak terarah detailnya. Dari tahun ke tahun ini enggak pernah terarah. Contoh, kenapa enggak terarah? 1,6 triliun. Saya hanya masuk di sini aja, enggak perlu yang lain. Oke? Bapak tidak sebutkan penyebarannya. 35.000 ini di mana per provinsi? Hah? Kenapa ada apa ini gitu loh? Dari dulu begini. Yang lain contoh, balai ini ada, BUMDES ada. Ini enggak pernah ini per provinsi. Ya, berapa per orang daerah kabupaten berapa penyebaran anggarannya sesuai dengan kata Bapak tadi berjanji. Hanya gitu doang ini Bapak, gaji tenaga profesor juga. Padahal anggaran Bapak di situ hampir 60%. Tapi tidak ada sidik. Begini aja, dari dulu pemberdayaan masyarakat. Ya, penyebarannya katakanlah Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara oke sekian kabupaten kota. Terjelek per provinsi kalau enggak bisa per Sumatera. Masa enggak bisa? Tenaga pendamping itu kan ada di kabupaten. Masa enggak bisa? Dan itu kan sudah menjadi rutinitas. Ya, betul. Betul. Ya, jadi oleh karena itu pimpinan khusus ini, kalau BUMDES apalah, desa wisata, segala macam, enggak ada apa-apanya sebetulnya juga dari nilainya masyarakatnya, silakanlah. Tapi ini dulu kita udah ada, kok enggak bisa sih? Ya teman-teman dulu apa, kok bicara kemitraan kok enggak bisa terwujud, itu satu. Yang kedua, saya dapat informasi, walaupun itu informasi itu bisa tidak benar. Ini hati-hati nih, kalau ini bisa kita bikin panjang nih. Bahwa sudah disepakati untuk 5 tahun. Kalau itu terjadi, Bapak melanggar undang-undang. Wong namanya ini aja sekarang di apa itu adalah apakah apa namanya outsourcing kok? Apalagi yang begini maksimal juga hanya sekian per 6 bulan per tahun. Jadi supaya nggak bisa, hati-hati ya Pak. Ini bisa kita angkat. Kalau betul-betul ada sekali sampai per 5 tahun ini ada apa? Nggak ada, melanggar. Ya, mudah-mudahan itu informasi itu tidak benar. Oleh karena itu Pak Jajang, saya ngertilah. Satu aja himbauan saya. Mau enggak Bapak bermitra? Saya sampaikan ke dimana? Itu dari awal kok. Kita udah dulu dengan teman-teman juga ya. Mona bukan saya itu ya. Apa? Udah Bang. Itu juga teman-teman yang lain keluarnya. Apa sih sulitnya sih? Pak, bayangkan. Ya, bayangkan di kampung saya sendiri. Masa tenaga pendampingnya saya enggak boleh kenal? Di kampung saya, di desa saya, di kabupaten ini apa ini? Dengan juga teman-teman yang lain. Yang ngono lah gitu loh. Di kampung saya sendiri, kabupaten bapak saya lahir, kabupaten ibu saya lahir. Masa saya enggak tahu di sini? Bahkan lurah desanya pun ada di situ apa adik saya, kepala desa, pegawai negeri. Ini ya kan. Walaupun tapi ya kontennya begitu. Karena apa? Ya itu yang saya bilang tadi oleh Pak Dewo di ini apa entah dicekokin apa segala. Jangan begitulah. Boleh-boleh aja tetapi ada standar umum lah. Bahwa ada standar-standar spesial, ya tapi jangan juga spesialnya itu sehingga tidak memperdulikan etika. Ya, Pak Sekjen, ya, gitu loh. Dan dulu kita lama kan berdebat ini, karena sampai dulu di situ sebelum Pak Jajang, ya, waktu masih di terminologinya Dirjen, ya, sekarang badan. Itu aja keluhan teman-teman. Yang lain itu ya BUMDES, desa wisata lah. Ya, gak seberapa itu kok. Betul? Secara nilai ininya juga, kalau saya terus terang saja ya, daripada menyebar BUMDES sekian, lebih bagus tertentu tapi tumbuh. Daripada cerit, blablas anginnya. Ya, ngapain gitu loh. Ya, ada yang sudah bagus, itu dikembangkan, titik-titik itu silakanlah ya, walaupun dari anggaran itu tidak. Itu aja saya kira saya, ya. Jadi terus terang saja karena tadi saya agak kaget, Pak, itu, walaupun sebetulnya itu sudah saya rasakan, ya, tapi Bapak akan, apakah mau tutup kuping terus, ya terserahlah, ya. Nah, masa ya Pak Irjen mana Pak apa ya Ibu ya Ibu secara anggaran sih dengan Pak Agus kan sebetulnya nggak terlalu dipotong ya saya ngerti lah tapi paling tidak bikin telaan lah saya ngerti ya Ibu juga nggak bisa
terlalu banyak berbuat apa walaupun, tapi paling tidak bikin telaan, telaan staff, kalaupun ibu staff daripada ke atas eselon 1 kan, ya kan gitu kira-kira, ya kan? Masa ibu juga nggak capek kupingnya dengar yang benar gitu, kecuali kalau dengar yang salah ibu jawab sekarang, ibu tantang gitu loh, kalau memang pertanyaan-pertanyaan kita sangat tidak masuk akal ya, termasuk di lain, tantang dong. Saya mantan eksekutif, pernah saya tantang dulu legislatif waktu saya di DKI, kenapa tidak masuk akal, karena saya lebih ngerti rumah saya ya. Boleh Anda pengawas sebagai legislatif, tapi rumah saya itu. Tapi jangan dong Anda mengerti rumah, tapi ya, keluar dari koridor-koridor normatif. Itu aja kan. Jadi ini soal, tadi semuanya bicara soal kemitraan. Dan bahkan sudah pernah terjadi kemitraan sebelumnya, sampai walk out. Dan dengar tuh, sampai terjadi. Apa masih harus begitu? Kan nggak bagus. Ya. Apalagi ini setelah sahabat semua ini. Sahabat semua ini, orang-orang lawan semua ini ya, intinya siapa, orang lawan semua itu aja. Masa sih gara-gara kemitraan ini nggak bisa dibangun deh. Kemitraan itu ya ngertilah ya, pahamlah gitu loh, nggak juga bagi rata ya. Okay. Masa ya, saya kira itu aja poinnya ya. Pimpinan saya nggak mau perdalam ya, Pak Sekjen waktu dirjen udah tahu betul tuh, kalian mau follow up syukur, nggak kalian follow up ya monggo aja, begini terus nanti, begini terus nggak ada ininya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada tidak berkenan. Niat saya niat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.